Setelah tak lagi begitu aktif di dunia hiburan, Sahrul Gunawan kini masih sibuk menggeluti bisnis sebagai agen travel. Bertahun-tahun menjalani bisnis ini dengan fokus perjalanan ibadah, membuat Sahrul Gunawan sering menemani jamaah ke Tanah Suci dan kerap disapa Ustadz. Di travel agent, kebetulan memang main bisnisnya di Umroh Haji. Sebetulnya itu memang saya ciptakan untuk supaya saya juga punya wadah gitu, wadah untuk terus diingatkan, terus belajar gitu ya. Ketika saya berhadapan dengan jamaah, terus menjadi tour leader di sana menemani mereka, kadang panggilan ustadz gitu ya suka bikin saya jadi, ya Allah, pantas gak sih gue jadi ustadz? Aku suka gak mau nengok. Kalau misalnya dibilang ustadz Saru, jadi sampai akhirnya dibilang Mas Saru, kayak saya nengok karena berat ternyata ya. Biarlah saya menjadi seorang murid yang terus haus ilmu, yang ingin memperbaiki dari hari ke hari gitu. Karena salah-salah ustadz itu bisa menggelincirkan loh, predikat ustadz itu ya, sesuai kapasitas lah gitu ya. Kasian kepada memang para mu'alim ustadz yang memang berilmu, berakidah yang baik dan tawadu ilmunya tercemar oleh ustadz-ustadz yang memang belum layak dipanggil ustadz. Selain terkadang dipanggil ustadz, image Sahrul pun kini sedikit bergeser menjadi sosok yang dianggap lebih religius. Namun, tidak sedikit juga yang mengomentari perihal image tersebut dan mempertanyakan penampilannya yang tidak banyak berubah. Sahrul Gunawan sudah punya travel, umroh haji 10 tahun, wah kayaknya dia udah ustadz nih gitu ya. Saya bukan yang gak senang, tapi justru saya jadi termotivasi untuk bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ya ini saya, Sahrul yang masih belajar. Saya tidak ingin menjadi orang lain gitu ya, dalam hal style berpenampilan. Sebagai pemilik biro perjalanan yang membuatnya sering bolak-balik ke Tanah Suci, pria yang akrab disapa Alul ini mengaku bisa meningkatkan ibadahnya, sehingga ia merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah. Ya alhamdulillah, balik dari sana tenang, terus lebih ringan, lebih bisa menerima apa-apa yang terjadi dalam hidup. Dan ketika akhirnya menjalannya dengan penuh keikhlasan ya, jadi lebih terbuka aja gitu, lebih merasa damai gitu. Ya segala sesuatu ketika kita ada apa buhulan ya, atau ada sesuatu yang kalau kita yakin bahwa memang ini semua skenario Allah, dan dengan ini kita jadi semakin lebih dekat kepada Allah, ya akhirnya jadi rasa syukur aja yang nambah tiap harinya gitu.